Halo teman-teman, akhirnya kita berjumpa lagi. Saya sudah lama tidak edit video. Di video kali ini saya akan melakukan penerbangan dari Pontianak menuju ke Tapang. Berikut videonya. Saya tidak banyak omong. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Stay tune. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how. Oke teman-teman, jadi kita udah di bandara Supadio Pontianak. Kita mau gas ke Tapang. View pagi vibes-nya di bandara. Oke, kita cek dulu. Sorry, boarding. Sorry, pokoknya masuk ke ruangan, tunggu boarding karena udah lama naik pesawat kan. Oke, habis ngelewatin pemeriksaan barang, jadi kita tuh ke tunggunya di gate 4. Ternyata di sini ada berapa, ada 4 gate yang digunakan di Bandara Supadio. Nah, di sini juga banyak toko-toko yang tutup, mungkin karena lanjutan COVID kemarin atau belum buka. Tapi ada AW di sana, teman-teman. Kita lihat smoking areanya yuk. Tadi sebenarnya mau nukarin poin IndiHome. Poin IndiHome itu kalau tukarin sekitar 2000 poin ya di Lansia. Ternyata Lansia enggak buka. Keren. Mentang-mentang naik pesawat ya kan. Oke, jadi kita cek smoking area. Smoking areanya itu dekat toilet. Kalau dari belakang gitu penampakannya. Smoking areanya itu ada musala wanita sama apa toilet dah. Nah ini kita ke smoking area. Kayaknya boleh. Tapi kita kan pakai pakai rokok manual nih. Ini rokok otomatis nih. Sepuf, dua puf, tiga puf. Cepat amat bau rokoknya. Kita cek toiletnya yuk. Jauh nih kalau penerbangan pagi mau jenggot udah panjang, tapi kita panjangin memang. Jadi inilah suasananya di Supadio pagi, jam hampir jam 7 ya di sini. Oke lah,
kita tunggu sampai boarding ya teman-teman. Bye. Jauh nih kalau penerbangan pagi mau ini udah panjang tapi kita panjangin memang. Jadi inilah suasananya di Supadio pagi hampir jam 7 ya di sini. Oke lah, kita tunggu sampai boarding ya teman-teman. Bye. Boarding kita bos. Siapa? Iya, Wings Air. Tolong. Nyaman di belakang tuh. Jadi kalau enaknya pakai ATR tuh, ya kita masih bisa turun ke taxiway ya, ke apron nih. Tanya di set window tapi tidak dikasih ya. Kemana A-nya itu? A-nya yang Windows kayaknya. A-nya yang gede lah. Iya. Boy. Tadi mintanya window side. Iya. Kan? Terus dapatnya? Terus dapat yang di lorong. Baru lagi buat konten dari tadi nih. Jadi mungkin videonya seadanya ya bro ya. Oke. Sawit. Enak Windows apa yang lorong? Enak Windows lah. Nah. Ini bisa lihat Gunung Palung nanti. Lihat Gunung Palung, lihat Batu Daya. Itulah. Elektronik harus dimatikan sekarang. Telepon genggam agar dimatikan sepanjang penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan ini bersama kami. Dear passengers, hello and welcome on board Wings Air ATR 72600. Masih banyak musik.
Berbagai pihak terhormat, setelah pada tadi bandara udara Radio Isma di Ketapang, waktu semua telah menunjukkan pukul 8:17 menit. Tidak ada perbedaan waktu antara Ketapang dan Pontianak. Kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sambil lambut ada kenakan sabuk pengemudi pada keadaan pesawat berhenti dengan sempurna. Kami ingatkan kepada Anda untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksa kembali seluruh para mohon kabin Anda sebelum meninggalkan pesawat agar tidak penting pihak ini. Bewol sering mengajar dan semangat dan terlincar membawa kota terlirat dan serbinal building. Apa pemisar paling kemampuan Mercedes Captain Akbar Hana dan Walter Grew with Sisney Kepal Shalom Yana Kimura to see you again at the next week's airplane. Thank you for playing with us for today and have a nice day. Halo Ketapang. Wah, udah sampai Ketapang. Bandara Radio Isma sekitar flagnya sekitar 45 menit. Oke, teman-teman. Teman-teman, jadi jarak tempuh dari Pontianak ke Ketapang itu sekitar 45 menit dengan pesawat. Kalau darat itu sekitar 10 jam, dengan kapal itu sekitar 4,5 sampai 5 jam tergantung gelombang. Jadi kita sudah sampai di Ketapang, teman-teman. Inilah bandara di Ketapang, yaitu Bandara Rahadi Usman. Oke, terima kasih telah menonton video ini, teman-teman. Stay tetap subscribe ya. Sorry salah. Udah sampai di Ketapang, jadi makasih teman-teman udah nonton video ini. Please like, comment, dan dosa-dosa nonton lah kita di ke tempat toilet. Win, di mana Win? Kita sampai di Ketapang, guys. Ini apa? Ini baru jam 8:40. Terus sarapan jam, dulu. Jam apa? Jam apa? Rumah makan apa? Ketupat colet. Warung makan Urakiman. Oh, Urakiman. Spesialis ketupat colet. Menunya paling paling pertama boy. Ayo, kita makan yuk. Dadah, teman-teman.